Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub channel kembali lagi. Kali ini saya mau unboxing. Ini ada dua paket ya. Yang satu sudah saya bongkar tadi karena memang posisinya dekat ya. Jadi ini ada kiriman paket dari apa? Surabaya kalau nggak salah. Banyuwangi ya, Banyuwangi. Ini pesanan saya, isinya blender, mau saya unboxing dulu. Lanjut ke kita ke sok ini. Sok ini mau di servis buat harian ya, mau dibikin empuk. Oke, sebelum kita lanjut ke sok, saya mau unboxing dulu ini ya. Paket blender ya. Blender ini pesanan buat blender YSS G series yang smooth, yang kemarin harganya 5 digit ya, di atas 5, itu gagal servis ya karena meledak. Videonya ada di video sebelumnya. Ini paket bladernya sudah datang dan saya akan tunjukkan untuk blader bekasnya ya yang meledak. Sebentar. Ini blader yang meledak, ini yang sobek kemarin ya, ini yang sobek kemarin mana ya, nah ini sobek. Nah, itu. Jadi ini penggantinya ya, mudah-mudahan sama. Saya pesen ukuran 47 mm lingkar luarnya ya, mudah-mudahan datang, mudah-mudahan sama gitu, sama. Oke, lanjut sebelum lanjut kita ke unboxingnya, jangan lupa subscribe dulu channelnya agar terus bisa bermanfaat dan berbagi pengetahuan tentang bidang otomotif, terutama servis ya. Oke, lanjut, saya mau buka dulu ini. Kita siapkan cutter ya. Ini belum dibuka sama sekali, ini masih bawaan dari paketnya dari sana. Belum saya unboxing karena baru datang ini. Harusnya kemarin ya, tapi ada gagal kirim ya karena sudah melewati jam operasional katanya. Oke, ini seperti ini bungkusnya. Untuk bungkus lumayan rapi, safety ya, mudah-mudahan barangnya sesuai ya dengan yang saya harapkan ya, karena susah sekali cari blader yang ukurannya sama dengan YSS itu. Orinya lumayan ya. Oke, kita cek. Oke, untuk pakai ini seperti ini, aman ya, bubble wrap. Oke, ini seperti ini. Nah, untuk bladernya bagus ya, ini bagus. Kita cek detail ya untuk bladernya. Mudah-mudahan tidak ada kebocoran ya. Ini tidak ada cacat. Ini tidak ada cacat. Kita cek satu lagi untuk bladernya. Ini sedikit kotor ya karena mungkin lama di gudang. Ini juga bagus. Untuk ukurannya saya mau ukur dulu ya, mau ukur dulu. Nah, bentuknya hampir sama tuh, hampir besarnya hampir sama ya. Saya mau ukur dulu untuk diameternya, mudah-mudahan klop ya. Diameternya ini 47 ya, betul. Ini yang ini juga 47. 47.
Oke, saya coba pasang ya ke ininya. Ini terbalik. Bladernya mulus, bagus ya. Terima kasih untuk sellernya, selalu amanah. Nah, ini mulus dua ya. Oke, ini. Oke, lanjut ke unboxing shock breakernya ya. Ini shock breaker mereknya seperti ini, MDS ya, MDS shock absorber. Untuk barangnya seperti ini ya, kardusnya. Kita cek ya, ini informasinya pemakaian di Honda apa ya, Honda bebek ya, Honda bebek jadul. Dia udah beli ini baru 3 minggu atau 3 bulan gitu, pokoknya saya lupa. Kendalanya sudah jeduk ya, padahal ini shock baru. Tipenya seperti ini. Ini kopi KTC Extreme ya. Kopi KTC Extreme. Seperti ini mereknya MDS. Untuk asnya sendiri ini sepertinya as 14 mili ya. 14 mili. Ah iya betul. Ini as 14 mili. Jadi asnya seperti di shock WP ya, ukuran asnya 14, untuk besarnya juga hampir sama, cuman tipenya seperti KTC Extreme. Ini kliknya tidak fungsi, tabungnya tidak fungsi ya. Ini om kalau yang punya nonton, ini tabungnya tidak fungsi. Jadi yang ini fungsi ini, kita rebound ulang, kita bikin empuk ya, karena kendalanya agak keras, terus shocknya jeduk. Oke, ini sepasang, kendalanya sama. Next video kita akan review setelah kita servis seperti yang diinginkan oleh pemiliknya. Jadi shocknya empuk dan tidak jeduk. Saya akan review dan tes di alat tes rebound ya. Oke, saya akan usahakan ini saya rebound ya untuk shocknya. Oke, ini penampakan shock tipe KTC Extreme ya, modelnya merek MOS. Merek MOS ya. Untuk teman-teman yang mau beli seperti ini bentuknya, jadi harus direbond ulang untuk mendapatkan shock yang enak ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya agar terus bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.